Assalamualaikum semua. Salam sejahtera, salam ukhuwah dan salam perkenalan kepada pelajar yang dikasihi sekalian. Apa khabar pelajar-pelajar di luar sana? Diharapkan para pelajar dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk terus mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Cikgu Rosmazura binti Aziz dari Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz akan menerangkan tajuk pembelajaran pada hari ini, iaitu pembangunan insan. Dalam episod kali ini, Cikgu akan mengupas mengenai tajuk jati diri. Baiklah pelajar sekalian, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu akan perdengarkan deklamasi sajak yang bertajuk Tun Perak. Dengarkan ya dan hayati setiap bait sajak tersebut. Tun Perak, kebijaksanaanmu tiada tandingnya. Kau membawa orang Kelang bersama anak istri mereka. Hanya kau satu-satunya yang membawa istri membantu para suami. Hairan dilihat akan keanehan sikapmu, kerana tiada siapapun dalam kalanganmu sanggup membawa istri mereka ke medan tempur. Katamu, biarlah istri mereka di situ, supaya bersungguh si suami bertempur bersungguh-sungguh hati apabila melihat istri ada di sisi. Kata-kata Tun Perak tiada siapa sanggup menyanggahi lagi. Raja suka melihat Tun Perak, bijaksana akalnya hingga diangkat dari penghulu, bentara, menteri dan bendahara. Kerana hebatnya dia di samping raja, dari Kelang ke Kota Melaka, bernaunglah dia di bawah raja, penuh berbakti dan taat setia. Cikgu berharap setelah mendengar sajak itu sebentar tadi telah memberi gambaran awal tentang watak Tun Perak yang akan cikgu kupas berdasarkan teks kajian di dalam rancangan kali ini. Buat pengetahuan semua, hasil pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini ialah pelajar seharusnya dapat mengenal pasti jati diri mulia dalam konteks pembangunan insan. Cikgu berharap melalui perkongsian ini, semua pelajar akan berjaya mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Teks yang digunakan dalam sesi pengajaran dan pemudah caraan topik ini ialah Sulalatus Salatin Sejarah Melayu dan novel Saudaga Besar dari Kuala Lumpur. Setiap orang atau insan tentunya memiliki impian, hasrat atau cita-cita untuk mencapai kejayaan dalam hidup mereka. Sudah pasti, pelajar sekalian pun mempunyai impian masing-masing, bukan? Baiklah pelajar semua, kejayaan adalah bersifat subjektif dan boleh dilihat daripada pelbagai sudut atau perspektif. Setiap insan mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh kejayaan atau kecemerlangan yang diingini. Namun, bak kata pepatah, yang bulat takkan datang bergolek, yang pipih takkan datang melayang. Yang memberi maksud, sesuatu kejayaan tidak akan datang tanpa usaha. Oleh hal yang demikian, sekiranya kita memasang impian tanpa usaha dan kesungguhan, tentunya tidak akan mendatangkan hasil yang diharap-harapkan. Insan yang tiada usaha tidak akan menjadi insan yang hebat dan berjaya. Insan berusaha nampak hasilnya, jati diri akhlak yang mulia.
Insan cemerlang bawa bahagia, akhlak terpuji bawa ke syurga. Baiklah semua, untuk pengetahuan pelajar sekalian, pembinaan peribadi insan yang cemerlang boleh dilihat pelbagai sudut atau aspek dalam pembangunan insan seperti keagamaan, ilmu, jati diri dan nilai kemanusiaan. Seperti yang telah cikgu maklumkan tadi, fokus kita pada hari ini ialah jati diri dalam pembangunan insan. Pelajar sekalian, tahukah kamu mengenai konsep jati diri dalam pembangunan insan? Baiklah, menurut Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan jati diri sebagai kepribadian utuh, unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya dan agama yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu atau bangsa. Manakala yang berbahagia Tan Sri Dr. Rais bin Yatim ada menerangkan jati diri di dalam bukunya yang bertajuk Fahami, Halusi Pembudayaan dan Jati Diri, menjelaskan bahawa jati diri ialah unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahiriah individu atau masyarakat. Dalam pengertian sahihnya, jati diri ialah identiti individu, masyarakat dan negara bangsa yang punya sifat-sifat keutuhan yang dibanggakan. Cuba pelajar perhatikan di skrin. Terdapat beberapa jati diri yang terkandung di dalam Sulalatus Salatin dan juga novel Saudaga Besar dari Kuala Lumpur. Antaranya, jati diri amanah, bijak, tabah, dedikasi, berwawasan, bertanggungjawab, beriman dan juga gigih. Baiklah pelajar sekalian, mari kita lihat salah satu jati diri yang telah disebutkan tadi, iaitu jati diri amanah. Perkataan amanah dapat diertikan sebagai kepatuhan kepada hukum dan merupakan satu beban tanggungjawab yang harus dipikul oleh seseorang. Amanah merupakan kepercayaan dan tanggungjawab yang diletakkan ke atas seseorang insan yang mampu membela hak manusia agar sentiasa terjamin. Di sini dapat cikgu tegaskan bahawa sifat amanah ini melambangkan ketinggian akhlak dan budi pekerti seseorang insan itu. Selain itu, amanah ini apabila kita perkasakan di dalam diri setiap insan, sudah pasti akan disanjung tinggi oleh orang di sekeliling insan tersebut. Baiklah pelajar, terdapat beberapa peristiwa di dalam Sulalatus Salatin yang berkaitan dengan jati diri amanah untuk lebih memberi kefahaman kepada pelajar semua. Mari kita lihat paparan jati diri amanah antara watak Demang Lebar Daun dan Seri Teribuana di dalam Sulalatus Salatin. Baiklah pelajar, ini adalah petikan yang berkaitan dengan jati diri amanah yang berlaku antara Demang Lebar Daun dan juga Seri Teribuana. Ringkasnya, petikan ini kalau diperhatikan, peristiwa perbualan berkisar mengenai perjanjian waad yang telah dipersetujui di antara Demang Lebar Daun dan juga Seri Teribuana. Cuba pelajar semua perhatikan sekali lagi, dapatkah pelajar kenal pasti frasa-frasa yang berkaitan dengan jati diri amanah di dalam petikan tersebut? Jadi, mari kita lihat frasa-frasa yang menunjukkan jati diri amanah yang tergambar dalam diri watak-watak yang berkaitan. Tahniah! Nampaknya pelajar-pelajar telah dapat mengenal pasti jati diri yang terdapat di dalam petikan ini. Syabas cikgu ucapkan.
Peristiwa di dalam petikan ini secara keseluruhannya menunjukkan jati diri amanah kerana masing-masing bertanggungjawab terhadap tindakan masing-masing bagi mengelakkan daripada melanggar waad ini, sehingga memberi kesan buruk terhadap diri dan negara. Baiklah pelajar, jati diri amanah dapat dilihat dalam peristiwa perjanjian waad seperti di dalam petikan dalam paparan itu tadi. Tahukah anda apa itu waad? Waad atau wa'dat berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud perjanjian. Waad menjadi teras kepada perhubungan antara rakyat dan raja. Syarat-syarat waad dapat dilihat melalui watak demang lebar daun yang bersedia menjadi hamba atau rakyat Sri Tribuana. Di dalam perjanjian ini, rakyat yang bersalah boleh dihukum tetapi tidak boleh difadilatkan, dinistakan atau diaibkan. Manakala jika anak cucu keturunan Sri Tribuana atau raja bersalah dan berlaku zalim, hamba Melayu tidak boleh derhaka. Seterusnya, di dalam perjanjian ini juga, rakyat tidak boleh menitikkan darjat raja ke bumi, iaitu membunuh atau mencederakan raja. Jika hamba Melayu derhaka, maka mereka akan mendapat tulah atau pembalasan, iaitu diterbalikkan oleh Allah bumbung rumah mereka ke bawah. Sekiranya seseorang raja itu zalim atau melanggar waad, maka negeri yang diperintahnya itu akan dibinasakan dan tahtanya serta negeri di bawah takluknya akan hilang. Oleh itu, raja dan rakyat wajib patuh kepada amanah yang dijunjung oleh mereka. Seterusnya, mari kita lihat pula jati diri bijak yang terkandung di dalam Sulalatus Salatin. Kebijaksanaan bermaksud tajam akal dan kepandaian menggunakan akal budi ketika bertindak sama ada menggunakan ilmu atau pengalaman. Jati diri kebijaksanaan golongan raja dan pemimpin ditonjolkan melalui keagungan dan kewibawaan raja-raja tersebut. Jati diri tersebut secara tidak langsung meningkatkan imej raja pada mata rakyat. Insan yang bijaksana dapat menyelesaikan segala masalah yang dihadapi dengan mudah kerana dapat berfikir secara rasional cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, dapat membawa kemajuan kepada diri sendiri. Mari kita lihat petikan 2 dalam paparan yang seterusnya mengenai jati diri bijak melalui watak Tun Perak. Baiklah pelajar, cuba pelajar perhatikan petikan yang berkaitan dengan jati diri Tun Perak ini. Cuba pelajar semua kenal pasti frasa-frasa yang berkaitan melalui peristiwa-peristiwa penting yang melahirkan jati diri bijak berdasarkan watak-watak di dalam petikan tersebut. Secara ringkasnya, petikan ini berkisar mengenai peristiwa Tun Perak, seorang pemimpin yang hebat. Kalau diperhatikan secara mendalam, sengaja dibiarkan Tun Perak akan pertanyaan Seri Amirta tentang tindakannya yang membawa anak isteri sekali ke medan perang. Dan ini memberi tanda tanya kepada Seri Amirta sehingga dilihat dapat mematahkan serangan Siam. Mari kita lihat paparan seterusnya. Adakah frasa-frasa atau ayat-ayat yang terkandung di dalam petikan ini menepati jati diri bijak yang pelajar kenal pasti itu? Bagus, tepat sekali. Cikgu percaya ramai pelajar di luar sana dapat mengenal pasti jati diri Tun Perak yang bergelar Bendahara Paduka Raja.
yang merupakan seorang pemimpin yang bijak dan mempunyai jati diri yang hebat. Kemampuannya merancang strategi peperangan ketika berperang dengan Siam merupakan bukti kebijaksanaan Tun Perak yang paling nyata. Berdasarkan petikan sebentar tadi, jelas sekali menunjukkan peristiwa Tun Perak telah membuat perancangan yang rapi dengan membawa anak isteri ketika di Kelang berperang dengan Siam. Dan strategi ini mendatangkan hasil apabila dapat mematahkan serangan Siam. Selain itu, dapat juga dilihat bahawa Tun Perak bijak menggunakan kata-kata dan setiap perkataan perbualan dengan Seri Amerta berkaitan isu membawa anak isteri ke medan perang mampu menegaskan keputusannya dengan kata-kata dan sekaligus dapat mematahkan hujah musuh. Jadi, jelaslah bahawa insan yang memiliki jati diri mulia mampu mengangkat kedudukan dirinya ke tahap yang lebih baik. Insan ini juga akan menerima penghormatan dan sanjungan serta mendapat kepercayaan daripada orang lain. Baiklah pelajar sekalian, dalam rancangan kali ini, cikgu hanya menerangkan dua jati diri beserta contoh peristiwa yang berlaku. Dan watak-watak yang memiliki jati diri yang mulia di dalam buku Sulalatus Salatin. Oleh itu, cikgu berharap semua pelajar mencari gali jati diri dan contoh peristiwa yang lainnya bersama rakan-rakan maupun guru-guru di sekolah atau kolej masing-masing. Seterusnya, mari kita lihat pula jati diri yang terkandung di dalam petikan seterusnya menerusi novel Saudaga Besar dari Kuala Lumpur. Menerusi peristiwa tersebut, cikgu mahu para pelajar mencari beberapa frasa yang menggambarkan jati diri Encik Muhammad. Baiklah pelajar, ini merupakan petikan berkaitan pandangan Datuk Tan terhadap peribadi Encik Muhammad yang memperlihatkan pandangan positif Datuk Tan yang menyatakan bahawa Encik Muhammad merupakan orang Melayu yang paling berpotensi setaraf dengan orang Cina dalam mengembangkan kejayaan dalam dunia perniagaan sehingga ke peringkat antarabangsa. Cuba pelajar kenal pasti dan menyenaraikan frasa-frasa yang menggambarkan peribadi Encik Muhammad yang mempunyai jati diri yang hebat. Sudahkah pelajar semua senaraikan aspek jati diri Encik Muhammad? Jadi, mari kita lihat dapatan maklumat dari dalam petikan tersebut berdasarkan jati diri Encik Muhammad. Mari kita lihat paparan seterusnya. Ini adalah merupakan frasa-frasa jati diri Encik Muhammad. Tahniah, syabas cikgu ucapkan. Anda semua memang hebat. Baiklah, mari kita lihat aspek jati diri Encik Muhammad yang bersesuaian dalam petikan tersebut yang telah disenaraikan tadi. Baiklah pelajar, ini adalah jati diri Encik Muhammad yang kita boleh lihat dalam petikan yang diberikan. Dalam petikan tersebut, kita akan menemui frasa-frasa seperti Encik Muhammad ini orang penting. Dia lebih penting dari yang lain itu. Dia luar biasa. Dia dinamik. Menjadi salah seorang dari tangan kanannya dan mengambilnya menjadi kongsi.
syabas sekali lagi cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar kerana berjaya mengemukakan jati diri tersebut. Untuk mengukuhkan lagi pemahaman para pelajar, sekarang mari kita lihat pula petikan seterusnya berdasarkan novel SBDKL. Baiklah pelajar sekalian, daripada frasa-frasa yang telah pelajar kenal pasti ini, apakah jati diri yang sesuai yang boleh kita letakkan ke dalam diri Encik Muhammad melalui pandangan Datuk Tan di dalam petikan itu tadi? Baiklah pelajar, jati diri berwawasan adalah jati diri yang paling tepat yang boleh kita letakkan pada watak Encik Muhammad berdasarkan frasa-frasa di dalam petikan itu tadi, iaitu frasa dia luar biasa. Frasa dia luar biasa bertepatan dengan jati diri berwawasan. Berwawasan merupakan berpandangan jauh tentang masa depan seseorang insan seperti watak Encik Muhammad. Beliau berpandangan jauh dalam berfikir, dalam melakukan sesuatu perkara, terutama dalam bidang perniagaannya. Encik Muhammad juga diberi kepercayaan dan tanggungjawab yang diletakkan ke atas dirinya dalam memajukan dan berusaha mengembangkan perniagaannya sehingga ke peringkat antarabangsa. Berwawasan dalam kehidupan melibatkan jaminan untuk mengekalkan kedudukan dengan melakukan perancangan bagi mengukuhkan lagi statusnya dalam bidang perniagaan. Cuba pelajar amati audio ini dan sekali lagi mohon pelajar semua mengenal pasti jati diri Encik Muhammad di dalam petikan ini. Apakah jati diri Encik Muhammad yang tergambar dalam petikan tersebut? Ya, bagus pelajar-pelajar cikgu. Dalam petikan itu, kita dapat melihat jati diri Encik Muhammad melalui frasa-frasa, kemahiran hubungan awam atau kemahiran komunikasi, bakat semula jadi, berbudi bahasa dan kebijaksanaan. Wah, nampaknya pelajar semakin mahir dalam mengenal pasti jati diri Encik Muhammad. Tahniah para pelajar. Jelaslah bahawa para pelajar sudah menguasai tajuk ini dengan baik sekali apabila dapat mengeluarkan frasa-frasa jati diri Encik Muhammad. Jati diri yang bersesuaian dengan watak Encik Muhammad berdasarkan frasa-frasa itu tadi ialah bijaksana. Insan yang bijaksana dapat menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya dengan menggunakan akal fikiran dan akal budinya seterusnya dapat membawa kepada kemajuan diri dan insan sekelilingnya. Kebijaksanaan yang dimiliki oleh seseorang insan akan menjadikan seseorang itu dihormati dan disanjung tinggi di samping dapat meningkatkan status sosialnya. Rumusan kepada jati diri Encik Muhammad ini adalah kepribadian Encik Muhammad yang istimewa dan unik akhirnya menjadikan beliau seorang insan yang hebat dan berjaya. Seperti frasa-frasa di dalam dua petikan yang kita paparkan sebelum ini. Pada hakikatnya, firma serba dagang internasional Kuala Lumpur ini bukan lagi anak syarikat Tan, bahkan telah berdiri sendiri dengan amat teguh. Dapat kita lihat dengan jelas bahawa insan yang mempunyai jati diri hebat dan mulia ini sudah tentu dapat menentukan hala tuju hidupnya ke arah yang lebih baik, setanding dengan orang lain seperti watak-watak yang telah kita kenali di dalam episod kali ini.
Baiklah pelajar, kita telah selesai membicarakan aspek jati diri dalam pembangunan insan. Individu yang memiliki jati diri atau mempunyai kepribadian yang hebat mampu menjadi insan yang hebat atau berjaya dalam hidupnya. Dalam teks Sulalatus Salatin, Sejarah Melayu dan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, terdapat watak-watak lain yang memiliki jati diri. Berdasarkan jati diri yang telah dibincangkan tadi, cikgu mahu pelajar mengambil jati diri Demang Lebar Daun, Seri Tribuana, Tun Perak dan Encik Muhammad serta watak-watak lainnya dijadikan panduan dalam kehidupan seharian serta menerapkannya dalam diri pelajar sebagai seorang insan yang berjaya dan cemerlang dalam menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar. Cikgu berharap para pelajar dapat berbincang dengan guru-guru atau rakan-rakan di sekolah untuk memperolehi gambaran yang lebih jelas berkenaan tajuk pembelajaran kita sebentar tadi. Kita telah sampai ke penghujung rancangan. Jadi, terimalah serangkap syair irama hiasan daripada cikgu. Dengarkan ya. Pertama kali bicara hati, indah terasa teringat nanti. Tamatlah sudah bicara ini, bersua lagi di lain hari. Akhir kata, cikgu merakamkan ucapan terima kasih dan selamat maju jaya.